Ada hikayat disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar. Ada seorang pemuda, dia dikejar-kejar oleh malaikat maut. Dikejar-kejar oleh malaikat maut. Ini kisah terakhir saya tutup. Akhirnya dia lari kemana? Ke istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai ke istananya Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman kaget, ini pemuda wajahnya pucat ketakutan. Nabi Sulaiman bertanya, kenapa engkau ketakutan? Kenapa wajahmu pucat? Maka pemuda itu mengatakan, itu di luar ada malaikat maut, dia kejar-kejar saya, dia mau mencabut nyawa saya. Nabi Sulaiman perhatikan banyak orang, tiba-tiba muncul satu orang. Oh iya tuh, kenal dia. Nabi Sulaiman kenal itu malaikat maut. Nabi Sulaiman juga takut juga. Jangan-jangan saya juga punya ajal hari ini. Akhirnya ini pemuda lihat itu malaikat maut. Nabi Sulaiman juga melihat malaikat maut. Maka pemuda ini mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, engkau kan punya mukjizat, bisa menggunakan angin sebagai kendaraan. Sakhara, Allah sebutkan, menundukkan angin, rih, sebagai kendaraan. Saya minta kepada engkau, tolong engkau bawa saya lewat angin pergi sampai ke Sin, ke Cina. Jadi waktu itu di Palestina, ke Cina jauh. Maka Nabi Sulaiman mengikuti permintaan pemuda tersebut. Ini ceritanya mau lari dari ajal. Akhirnya minta doa, Allah ijabah, angin ini bawa ini pemuda sampai ke Cina. Di waktu yang sesaat. Nabi Sulaiman lihat lagi, ke malaikat maut sudah hilang. Malaikat maut sudah tidak ada lagi. Cari di mana itu malaikat maut? Tiba-tiba waktu hitungan detik muncul malaikat maut. Kaget Nabi Sulaiman. Ini sekarang saya punya ajal, kata Nabi Sulaiman. Tidak. Terus engkau dari mana? Kata malaikat maut, saya dari Cina. Dari Cina ya. Kok bisa sampai ke Cina? Kata malaikat maut apa? Pemuda yang tadi yang ada di sampingmu itu, dia punya ajal memang di Cina. Ajalnya memang di Cina. Jadi dia lari dari kematian, padahal justru dia menjemput ajalnya. Coba kalau dia tidak minta ke Cina, tetap di situ, itu malaikat maut tunggu saja, nggak akan cabut nyawanya, karena ajal itu ketetapan yang terperinci, tempatnya di mana, waktunya di mana, itu semua ditulis oleh Allah. Tapi memang ketika sudah ajal, memang sudah diatur oleh Allah, dia akan minta kepada pindah ke Cina, padahal disitulah ajalnya. Disitulah ajalnya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Ya, itu yang paling penting, meninggal dalam keadaan baik. Meninggal yang paling baik, ya keadaan meninggal yang paling terbaik, menurut para ulama, ada kitab namanya tentang husnul khatimah. Kitab membahas tentang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kesimpulan daripada kitab tersebut membahas, menyebutkan bahwa ciri-ciri husnul khotimah yang paling terbaik itu meninggal dalam keadaan sujud dalam sholat. Itu paling luar biasa, karena posisi yang paling dekat dengan Allah, dekat di sini adalah derajatnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dalam keadaan sujud. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akfiru du'a'a fihi. Posisi paling dekatnya seorang hamba dengan Allah yaitu di saat dia sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akthiru du'a'a fi, maka di saat sujud perbanyaklah membaca doa. Jadi kalau kita sujud itu waktu-waktu mustajab. Isi doa-doa apa saja boleh. Ya, doa apa saja bisa. Pilih waktu yang paling baik akhir, sujud terakhir. Doa apa saja bisa, tapi dengan syarat doanya berupa bahasa Arab.
Jangan pasti pakai bahasa alternatif. Ya Allah kasih tambah kita auto satu lagi. Batal. Batal. Pakai bahasa asing selain bahasa Arab, batal. Memang ada satu ulama mengatakan boleh pakai bahasa asing, cuma ditolak karena mayoritas mengatakan doa yang dilafadzkan, ya, dilafadzkan pakai bahasa Arab di dalam sujud itu boleh. Apalagi doa-doanya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi selain pakai bahasa Arab, batal sholatnya. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh, tapi jangan dilafadzkan. Cukup dalam hati saja. Dalam hati saja bisa, dalam keadaan sujud. Ini hadis Nabi Muhammad SAW dan disepakati oleh para fuqaha bahwa ketika sujud boleh kita baca doa apa saja, minta apa saja boleh. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, justru Allah marah kepadanya. Makin banyak diminta, makin banyak kita meminta kepada Allah, makin Allah suka. Beda kalau makhluk, kalau manusia makin banyak kita minta, dia makin bosan kepada kita. Tapi kalau Allah sifatnya terbalik. Makin banyak kita minta, makin Allah senangi permintaan kita. Makin Allah suka. Kemudian yang kedua, kalau doanya terlalu panjang, jangan pakai jadi imam. Dia sudah siapkan doa 3 lembar, dia hafal. Dia sujud jadi imam, ya makmum kasihan. Ada yang kena penyakit mimisan itu, dia bangun sudah penuh dengan darah itu, karena terlalu lama sujud. Jadi maksudnya baca doanya panjang itu boleh di sholat-sholat sunnah. Ya, jadi tidak perlu sampai baca di ketika jadi imam sehingga kasihan makmum. Karena makmum mungkin macam-macam, ada anak kecil, ada orang tua, itu. Boleh baca yang pendek-pendek, tapi jangan yang 4 lembar, 5 lembar. Ya, dia sudah hafal, dia pakai sujud. Itu kasihan yang di belakang. Yang jadi makmum. Jadi itu satu ilmu, sujud itu jangan dibiarkan kosong. Baca itu zikir yang sudah diajarkan, ditambah dengan doa. Minta apa saja. Minta apa saja. Minta yang baik, yang halal, yang tidak melanggar syariat, minta dalam sujud. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita meraih husnul khatimah, ya, bisa meninggal dalam keadaan sujud dalam solat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhumah wa tafarrakana min ba'di tafarraka ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syaki wa la mahrumah. Allahumma nadzi kulubana ni ta'luki biman duna wa ja'alna min kawmin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana habdana min azwazin wa zuriyatina qurrata a'yun wa jantakina imama. Subhanaku bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh.